Oke, teman-teman semua, kali ini saya berada di dekat stasiun Kampung Bandan. Ya, kali ini bro, saya mendengar kabar bahwa KRL tujuan Bekasi, Jakarta Kota via Pasar Senen Kampung Bandan anjlok di dekat stasiun Kampung Bandan. Jadi kejadiannya ini sekitar pukul 10 pagi atau jam 9 lebih 40 menit. Proses evakuasinya memang juga berjalan lama juga, memang ini banyak juga ya apa jalurnya juga ada kerusakan gitu. Selain dari KRL-nya juga ada kerusakan gitu. Walaupun sepertinya ini sebentar lagi ya, sebentar lagi akan evakuasinya, prosesnya udah akan selesai. Ini sekitar sudah jam 5 sore, bro. Saya di sini sekarang di TKP di tanggal 30 Oktober 2020. Ya, ini sebagai produk dari saya juga ini. Kontainer buatan saya. Kecepatan 5 km, bro. Ya malum aja, bro, kan keretanya habis anjlok, jadi jangan dipakai kenceng-kenceng, nanti bahaya. Oh, ternyata seri 6000, bro. Oh, mantap mantap klaksonnya. Ternyata seri 6000, bro. Belakangnya ada NR Joko Tingkir. Mantap mantap. Oke, semoga keretanya segera bisa diperbaiki.